teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Kali ini saya berada di Pesarakan, teman-teman. Singgah dulu, main-main dulu ke Masjid Al-Hidayah Pesarakan. Inilah dia, teman-teman, Masjid Al-Hidayah Pesarakan. Ini banyak yang selfie-selfie di sini ya. Masjidnya di atas bukit, teman-teman. Jadi ini dari depan sama dari belakang atau dari atas ya, ada tempat parkiran dan sebelah sana. Ini yang dari sisi depannya. Gaya arsitekturnya, kalau saya lihat gaya arsitektur Mekah Madinah. Oke teman-teman, kita tengok dulu ya bagian dalamnya. Ini kita saksikan tadi eksteriornya, kita masuk interiornya. Dalamnya masih kosong, teman-teman. Masih tahap pembangunan. Siapa yang ngambil gambar, Bang ya? Saya. Ada sebuah syarat. Siapa dalam proses pembangunan? Coba kita naik dulu ke atas ya, seperti apa di atas. Dan kita tembus di halaman atas, teman-teman.
Radia halaman atas dari Masjid Al Hidayah Salaka Padang Sidempuan. Ini adalah jalan raya, jalan lintas Padang Sidempuan Sibolga. Tepatnya ini di pinggir jalan, teman-teman. Tampak dari luar. Ini jalan dari depan. Kita balik lagi ke depan lagi, teman-teman, halaman depan. Saya rasa tembusnya ke atas juga nih, ke sana ya, bahkan bagian atas.
ke teman-teman sini juga tembusnya ini jalan yang satu lagi. Ya, ada jalan naik ke atas warung. Oke teman-teman, sekian dulu video Masjid Al Hidayah Padang Sidempuan. Laksanakan ya tempatnya ya. Masjidnya keren teman-teman. Kita tinggal nunggu kapan peresmiannya aja ya. Saya sudahi video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.